Ya, itu dia. Okey, hari ketujuh hujan nampaknya. Hujan paling sedap, orang kata duduk dalam rumah minum minum sup. Tapi masalah kalau kita buka bedtrap ni, kita dapat sikit tau dia punya. Eh, ini apa tu? Dia punya metal scrap tu kita dapat tak sama banyak dengan yang kita invest. Okay, mari dia tak tolak. Tak tolak mari. Hi trader. Okay, kita ada benda nak jual sikit. Okay, macam ni mark comic lah. Mushroom kalau ada mark comic. Antara empat ni, itu hari aku rasa aku dah ambil navigator. Ada ambil navigator belum? Oh dah. So kita ambil ni lah. See further. Kita kat mana pula ni guys? Lepas ambil skill tadi tiba-tiba. Oh, boleh slow jauh. Slow jauh. Oh, ni tu silap bagus ni. Military flashlight. Yang main ada. Tak ada apa. Tak ada flashlight je. Chinese turn. Tengok Chinese turn. Come. Siapa tu? Dia ajak kita datang kan. Agak-agak kita patut ikut dia tak? Aku tak percaya sangat dengan benda-benda yang aku dengar orang gelap ni. Dia umpan kita dengan batu cahaya ni ke apa? Armored door. Okay, press it against the keyhole. I can hear a faint voice throughout the howling wind. It sounds familiar. It seems to be coming through. Ini macam tempat kita masuk tadi je. Someone's calling me. Look through the keyhole. Okay, tengok dalam celah lubang. Siapa tu? Tak apa nampak ah. Macam ada bayang-bayang. Titik-titik-titik. Come. Come to me. Holy shit. Terbuka. Come here. Kita kena follow ni kot. Aku pernah nampak ni dekat Facebook. Ada orang main buayan gerak sendiri. Ada viral ni. Di sini pun ada juga kes tu eh. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Jegit-jegit pula tu. Pontianak ke? Eh, siapa tu? Aku tak tahu. Aku ikut Apollo ni je. Macam apa orang kata? Dia cerita kanak-kanak tu yang dia follow breadcrumb yang dia letak. Berlalu lah. Berlalu lah. Dah berapa ratus aku kutip ni.
Ay, bueno. Lem, sí, yo. Wow, 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 ¿ya poní? ¿Ya poní? Ni dah macam pati apa pula lah. Off. Eh? Hilang. Korang ni. Ya Allah. Aku boleh pijak. Eh, aku boleh pijak. Sorry, sorry, sorry. Tempat lalu, tempat lalu, tempat lalu, tempat lalu. Tempat lalu. Oh, sudah. Asal menyala terang tu. Off. Eh, sini ada lagi. Oh, sudah. No room tadi. Mati lah. Shoot, 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 shoot. Kenapa lagu tukar? Kenapa lagu tukar? Kenapa lagu tukar? Guys, lagu dah tukar. Ada katil lah pula. Ada dia lampu. Lie down. Kalau tak hang, aku nak tidur kat tengah hutan macam ni. Alah, tak ada option lain ke? Aduh. Eh, apa ni? Satu je punya banyak aku kutip. Jadi satu je aku dapat. Boleh. Okey, aku tak tahu apa benda tadi yang dah berlaku. Kita kita ni mata berdarah ke apa entah. Apa kes tak tahu. Terus sekarang ni kita nak upgrade kita punya workshop. Oh ya, kita nak kena kotak tu dulu kan. Jadi jual tak kotak tu? Weapon parts. Tak ada jual. Okey. Apa kena buat lagi? Dia punya minyak cukup tak? 670. Nak beli this one. Lepas tu beli flashlight ke tak? Beli dulu ni. Kita upgrade kita punya. Sekejap, ini fungsi ni apa tadi? Okay. So eh, kejap, kejap. Kalau kita repair, kita repair. Try kita repair. Kita repair punya kayu tu. Jadi apa? Oh, itu dah. Mantap. Murah lagi kan kalau repair. Eh, cannot be repair. Okay. So, senjata kita dah ada. Sorry guys, saya hari ini buang sihat sikit. Batuk-batuk sini. Mungkin ada dekat Wolfwood.
Kita tengok yang untuk upgrade kita punya. Hujan hari ni. Okay, kita buat 3 bear trap sekarang. Kita bubur dekat luar ni. Dah tertutup. Bagainya guys, ada orang terkena. Ada orang terkena guys. Kita pasang satu kat sini. So maknanya kalau dia masuk mana-mana pun mesti akan kena tau. Ada access kat kita. Kawasan tu yang lebat hujan. So kita letak depan dia tu. Sebab dia sini memang selalu dia ketuk pintu dia. Tingkap ni pun nak kena letak juga ni. Okay guys, kita dah settle letak 3 perangkap. Malam ni kalau dia datang juga mata sepit lah kaki dia. Minyak generator ada 3. 3 bar cukup kan. Ada 2-2 kosong lagi. Apa patut kita beli? Okay, sekarang kita ada 4 slot. Mantap. Guys, kita punya agenda hari ni, boleh tak kalau kita try dapatkan kita punya barang ni balik?
Try, eh. Pagi pun gelap kan. Kat mana kita punya? Ah, nasib lah baik. Kita mati betul-betul kat depan jalan keluar, bro. Aduh, hai. Sip, tidak berbau. Okay, sekarang kita dapat barang kita balik. Kita jumpa Wolf sekejap. Mana tahu dia ada jual apa macam kotak tu kan. Anak, anak, anak. Mana dia? Anjing. Mana anak tadi hilang lah. Daging arnab tu boleh guna untuk masak eh. Itu dia. Ah. Dia ada toolbox tau. Masalahnya kita tak ada reputation dengan dia. Never Ending Wedding, inilah rumah yang ada banyak tempat makan tu. Ok, nampak gaya tak membantu. Kalau kita nak masuk kawasan ni, tak tahu kita ready tak. Sebab rasanya resource kat sini dah habis. Kita dah kutip semua dah ni. Okay, kita pergi sana lah. Kita pergi atas ni. Brook. Kita check. So setakat 7 hari kita dah main game ni,
Itu masih lagi clueless. Apa ni? Dia pun tak faham apa benda sebenarnya yang yang berlaku ni lah. Alamak, mamat ni lagi. Eh, hey, kau yang datang rumah aku malam eh? Ha? Bercerita sikit. Mengaku. Cakap. Kau mati. Kena mampus. Eh, dapat staff. Okay, adik-adik jangan membunuh orang tanpa sebab eh. Jangan tiru pangai. Oh, ni apa pula? Okey, kita dah setakat ni bunuh dua orang yang kita tak kenal siapa. Tapi tak apa. Mengikut Akta Undang-Undang Kanun Keseksaan, kurungan ketiga eh. Apa kamu epic aku tak tahu. Okey, sekarang kita nak masuk kat group ni. Kurungan ketiga, perkara keenam, barang siapa yang tidak membawa yang membawa IC setelah ditanya 8 kali, dikenakan hukuman ni berat. Mana jalan ni? Sini ke? Tak ada jalan pun. Ada satu ruang. Cek bawah ni lagi. Tak ada. Mungkin datang lagi kot. Ni mana ni tadi ya? Ni tadi. Tak lagi. Okay, bukan sini. Sini mungkin. Ah, ni dia, ni dia, ni dia. Apa ada kat sini? Lamp. Oh, tak apa, tak apa.
Mana dia nak jalan ni? Tolak ke tepi? Boleh tak? Generator. Switch on. Ada generator pula sini. Okey, sekarang isunya sini ada lampu tadi. Ada minyak tak? Jalan pula. Boleh. So macam ni ada generator kat celah pokok besar ni. Betul tu. Bazi minyak. Satu tanda tanya. So dekat buruk kita tak dapat apa-apa. Oh ya Allah. Aku paling tak suka lah orang main terjah-terjah macam ni. Ya Allah Akbar. Apa benda? Pergi salam dulu tak boleh ke? Ayayay. Oh, sini jalan. Mana jalan? Eh? Dah mati. Okay, tak apa. Perjalanan diteruskan. Kita nak kena cari kunci untuk rumah yang dekat atas ni. Ada kunci. Rumah kita pun ada lock. Mana cari semua ni? 18 kali aku pusing-pusing map kawasan aku ni. Okay, macam ni lah. Kita, ya Allah. Jom, kau datang. Sekali lagi. Kau sibuk makan orang. Allah, terkena aku. Daripada hari itu lagi perut munyah mamat ni. Small caliber magazine. Dan buang. Simpan batu dah ni. Ambil ni. Kebetulan pula kita ada lockpick. Tak. Ui, banyak harta karun. Ni kat mana ni? Kat situ lah. Eh, kita balik dulu. Hantar barang. Lepas tu kita datang balik. Eh, dekat je dengan rumah. Macam mana aku tak boleh jumpa, tak pernah jumpa dulu ni. Okay, matches. Wih. Kau ajar kau cuba rumah orang. Kau buat apa dalam rumah aku, ha? Kau pergi tau. Pergi tau. Oh, aduh, sakit ke? Tombok aku. Oh,
Wah, ajar aku masuk rumah aku, kau ada kat dalam. Macam rumah lah. Ha? Kau kaki pendek ni. Ha. Wah, sudah gelap. Dari mana kau datang? Oi, sudah nak lagu bunyi tu kau. Aku duk main kerja-kerja dengan Ahmad ni ha. Hey, sini. Kau dah masuk rumah orang. Allah nak maghrib pula dah. Ya Allah, sikit lagi nak kena. Ya, aku penat lah. Main pusing-pusing pula dia ni. Ambil ubat. Kau rompak rumah aku eh. Oh, sekejap, okey. Kebetulan malam dah nak sampai dah. So, hari ni kita berjaya membasmi 3 orang yang tak ada IC. Okey, rumah aku mana? Okey, lagi sekejap lagi eh. Eh, aku kat mana ni? Aku tiba-tiba gelap. Guys, kenapa malam hari menjelma terlalu laju ni? Okey. Rumah dia dekat ni. Okey, tu dia. Tap. Lalang. Buka lampu. Tutup pintu. Masuk ke tingkap. Ada benda boleh masak. Isi dulu apa yang patut. Nail. Sekarang ni kita kena rearrange kita punya barang dulu. Bobo kita kena buat lagi rasanya. Okay guys, malam dah nak tiba. Macam biasa, kita kena ada perintah berkurung. Okey. Tuk sana. Lepas kita buat tengah-tengah. So, at least kita nampak kat sana. Kita nampak kat sini. Eh, asal pakai ubur dah. Guys, luar tak nampak dah. Okay, officially dah malam eh. Macam biasa kita duduk kat kita punya corner ni. Ubat kita rasa tak payah buat lagi kot. Kita boleh minum dekat telaga sekejap lagi. Okay, buat datang malam ke-8. Apa benda yang dia nak hantar kat kita ni. Tadi aku memang meremang betul lah. Tiba-tiba masuk ada orang pula dalam rumah kita. Itu dia, itu dia, itu dia. Betul lah, lampu ni kita kena ada lebih sikit lah.
Okay, patut kita tukar corner kita ke sini kot. Pintu kat sana kan. Tu dia. Guys, dah ada bunyi orang berjalan dalam rumah kita dah. Nampak tu, nampak tu, nampak tu. Kat sini tadi. Nampak. Oh, come. Ajak aku datang sana, bye. Okay, dia dengar suara-suara. Makin kuat, guys. Ini tak habis-habis nak balik rumah. Pergilah balik rumah, duduk sini buat apa? Bahaya kan, dia tu punya obor dia sikit. Nak pergi segah dia kan. Buka pintu ni, kita segah dia. Nak try, guys. Siapa tu? Apa tu? Tak nak. Gelap, bye. Dan tu punya apa pula makin kuat. Cik pasal. Aku semalam ni dia yang tak berani nak serbu kita, guys. So, aku dapat sampai rangkap tadi. Depan ni aku pasang satu, dalam ni satu, belakang satu. Kabur siapa pula ni? Op. Ah, datang dah roh. Roh dah datang. Aku risau lampu padam sekejap gini. Okay, kalau time macam ni, shoot. Obo tak function eh. Matikan aku punya lampu satu. Dia kat dalam kan. Okay. Itu dia.